kunjungan yang terakhir mereka ke Kelantan pada padang yang sangat sempurna, cuaca yang sangat baik dari Kuching di Sarawak, pertemuan di antara tuan rumah Kuching City. Asalkan awal yang tidak pemain muda yang diberi baik dan juga berkualiti untuk sama-sama kita saksikan. Antara ke dalam untuk pasukan Kuching City sebentar tadi. Main yang Fairuz. Tidak ada rakan yang berada berhampiran dengan Fairuz. Dikeluarkan di situ. Kemudian datang lagi kali ini Gabriel. Telah pun ada pemain yang membuat larian di sebelah kanan, tetapi Gabriel Muhammad dipintar di situ. Tetapi perhatikan, Gabriel masuk di antara dua pemain pertahanan. Junestal ke sebelah kanan untuk Fairuz. Azrif bertukar-tukar hantaran di bahagian belakang. Ketika ini pemain-pemain di situ oleh Hidi Idris melepaskan untuk Zul Azra. Ketika ini siapa yang menanti di bahagian tengah, tetapi agak lewat. Satu tackle bersih yang dilakukan oleh datang lagi untuk kali ini masuk ke dalam kawasan penalti. Rembatan yang dilakukan untuk mengatasi Junior Estal di bahagian pertahanan pasukan JDT2. Dan seterusnya dikesan off. Minggu yang ke-13 bagi Liga Premier ini. Ruang setiap kali pemain-pemain jadi hantaran dalam kawasan sendiri. Itu yang tidak langsung memberikan kesan kepada Izab. Cantik lorongan kali ini untuk Gabriel. Tetapi Fairuz Baharudin bertindak cemerlang untuk pemain jadi T2 ini untuk menembusi Azrif. Ke belakang semula untuk Fairuz. Pemain Kuching City berada dalam kawasan mereka. Yang menyaksikan Malaysia muncul juara langsung di Indonesia bulan lalu. Belum lagi kelihatan overlapping yang dilakukan oleh Azrif. Mengawal kawasannya. Bertahan di situ kerana larian-larian yang dilakukan. Antara pendek yang dilakukan di sini. Kali lagi Amir Amri yang dimiliki oleh Amir Amri. Terus ke bahagian depan Hidir. Fairuz sekali lagi campur tangan. Merampas Warman Faiz ketika ini masuk ke bahagian hadapan. Berhadapan dengan Junior Estal tetapi naik ke atas. Lorongan ke bahagian tengah. Fairuz sekali lagi perhatikan bagaimana pemain ini. Fairuz. Akan semula untuk Fairuz. Untuk pasukan Kuching City. Tidak ada rakan yang bersedia untuk menyambut umpanan itu. Fairuz. Dikirakan oleh pemain-pemain Kuching City. Berada semua sekali. Pernah berada di sebelah kanan pula ketika ini. Hantaran ke sebelah kiri untuk Alif Mutalib. Baik hantaran ini. Apakah ada serangan yang terakhir untuk babak yang pertama ini dari pasukan JDT? Lagi hantaran pendek ke bahagian belakang untuk Fairuz. Dua pemain tonggak di bahagian pertahanan untuk mengawal pergerakan pemain import Kuching City ini. Fairuz Baharudin terus diberikan tekanan oleh Wan Faiz. Dan akhirnya hilang kawalan dan melepaskan lontaran ke dalam. Fairuz tidak mampu untuk pergi jauh ke hadapan. Lorongan untuk Wan Faiz ketika ini telah pun menanti di bahagian tengah. Satu hantaran untuk disudahkan. Bagaimana peluang bagi pasukan Kuching City diselamatkan. Dia menjelma dalam perlawanan ini. Tidak dapat disudahkan. Ataupun tidak dapat. Tandukan yang bijak dilakukan di situ. Namun Amir Amri tidak dapat mengatasi Fairuz Baharudin. Ke belakang semula. Cari Fairuz. Alif Hassan JDT. Masih lagi Fairuz mengeluarkan bola tetapi berjaya dipintar di situ oleh Alif. Ini sebentar tadi adalah Musa Sidibe. Fairuz
antara jauh untuk Gabriel, untuk Fairuz ketika ini. Izam kanan kita di gawang. Ke bahagian hadapan Ali Basan untuk Wan Faiz, untuk Alif Mutalib, tetapi dapat dikeluarkan di situ. Larian untuk pasukan Kucing Sara lambung ke bahagian dalam kawasan penalti untuk Gabriel. Rembatan ditampan di situ. Berhadapan dengan Junior, tiga pemain hadapannya. Satu hantaran yang bijak mencari Amir Amri. Tung Fairuz. Pasukan Kucing City ini pada perlawanan ini. Dah kelihatan Syafizi. Crossing ke bahagian dalam dikeluarkan oleh, dijatuhkan di situ. Tidak kata pengadil. Fairuz. Mungkin ini serangan yang terakhir dimiliki Joseph Kalanti. Tackle penting yang dilakukan Sun.